Doa mukjizat ketika dalam kesulitan keuangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus terkasih, pelindung kami, kekuatan kami, dan pemberi yang baik bagi kami. Engkau memanggil kami semua untuk berhimpun di bawah salib sucimu. Engkau adalah sumber dari segala yang kami miliki. Aku datang ke hadapanmu yang suci, karena aku percaya pada kebaikan dan cintamu untukku. Menjawab panggilanmu kepada kami, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku datang dengan segenap hati dan iman yang kuat akan dikau, bahwa engkaulah segalanya bagiku yang mendengar semua doa dan memberi jawaban kepada kami dengan cara terbaikmu, terutama apa yang baik bagi keberlangsungan hidup kami yang sesuai dengan kehendakmu. Dan pada saat ini, aku sedang dalam kesulitan keuangan yang berat. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Engkau yang kukasihi. Ampuni aku atas kegagalan dan perbuatanku pada hari yang lalu, yang membawa aku dalam kesulitan ini. Tuhan Yesus, aku sadar semua ini oleh karena kelemahanku sendiri. Namun, atas segala firman-Mu, aku berserah kepada-Mu. Berilah aku petunjuk atau sarana yang dapat membantu dalam meringankan beban keuanganku saat ini. Bimbinglah aku, Tuhan, agar dapat hidup hemat. Bebaskan aku dari keinginan dagingku ke banyak hal yang tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidupku. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kemurahan hatimu kepadaku yang dapat membantu meringankan kesulitan yang kualami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau selalu bersamaku yang membawa aku dalam cinta dan harapan ketika aku merasa kehilangan harapan. Dengan keyakinan akan cinta dan belas kasihan-Mu, berilah aku kesabaran untuk menunggu dengan kerendahan hati atas permohonanku dalam kesulitan ini. Semua ini aku satukan ke dalam tangan-Mu bersama Bundamu tersuci dan sahabatmu terkasih Santo Yudas Tadeus yang telah menjadi pelindung bagi semua orang yang sedang dalam kesulitan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.